warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everybody. How are you this evening? I really expect that everybody is fine. Okay, just be fine. Are you fasting now? Yes, I really expect that we are going to fast, and we are going to have fasting break. Yeah, soon. We only have 1 hour to refresh about what we have done, and then to prepare for your TT. I'll take the book from this is the Open University. Yeah, this is Bahasa Inggris, and then what we do is everybody will have this one, and then we directly for having the class in module 1, like what we said. Okay, good. Okay, now self-introduction itu memperkenalkan sendiri. Jadi kita akan memperkenalkan diri sendiri. Apa yang penting di sini adalah bahwa kita harus paham tentang to be, ya, to be yang kita kan. Nah, mungkin yang kita lakukan adalah to be seperti yang tertera pada buku kita, ya kan? Ini ada apa itu? IUDW, IUDW like you know what you said. Itu ada A, ya kan? A, ya. IUDW, IUDW. Jadi to be itu pasangannya adalah bisa jadi apa yang kemarin itu. Ada to be A, A itu kaitannya dengan you, kemudian D, kemudian V, ini menggunakan to be A, A, U, D, W, gitu ya. Nah, selain itu nanti itu orang ketiga itu he, she, menggunakan is. Nah, ini yang harus dipahami adalah to be ini memang sudah pasangan, nggak bisa diubah-ubah. Gitu. Kemudian A itu pasangan M. Nah, yang ada di sini, ini merupakan kata ganti, pronoun kata ganti. Pronoun itu kata ganti. Nah, ini yang perlu diingat. Ya, kamu ingat bahwa to be itu ada A, U, D, W, jadi U, D, W, itu pasangannya A, gitu kan. Nah, kalau he, she, pasangannya dengan is, kalau I pasangannya dengan M, itu yang harus kita pahami, gitu kan, gitu. Nah, ini akan kita terapkan dalam my personal details. Ya, coba kita lihat, kita cari mana yang merupakan to be. Okay. Let's see about the first one. Good afternoon, sir. My name is Tari. Ini is ini merupakan to be. And I would like to apply to be a teacher. Okay, please tell me about yourself. I am a fourth year student in National University. I am 20 years old. Ini pakai to be, M. Gitu. Ini juga M. Great, can you describe yourself? Okay, ini percakapan. Yes, sir. I am 157 centimeter tall. Ini ada M, ini kan M. To be, my weight is 45 kilogram. Ada is, kenapa kok enggak A, kenapa enggak M? Oh, ini my weight, lu kan ada my pak, sama dengan eh, bukan, ini kepunyaan. Yang dimaksud dengan to be tadi itu pasangannya dengan pronoun, pronoun itu I, yaitu I, tapi kalau my ini adalah kepunyaan. My weight is 45 kilogram. Sehingga my weight itu dianggap satu. Satu. Singular. Maka tubuhnya adalah is. What do you look like? I'm thin but not too tall. M, ini to be. I have long black hair. My eyes, kalau satu eye, eyes. A,
kenapa A? Lu kan bukan D, Pak. Kok pakai A? Dan itu apa? My eyes. My eyes itu kan dua. Mata saya, jamak. Jadi suatu yang jamak, lebih dari satu itu namanya jamak, itu tubinya A. Big and round. My nose is small and pointed. Nah, tubinya adalah is. Kenapa kok is, Pak? Lah, my nose itu cuma satu ini, nose. Kok tahu kalau satu? Lah, itu nose-nya nggak ada. S-nya ini apa? Right. Can you come tomorrow so we can talk? Oke, ini sudah merupakan kalimat-kalimat yang nanti itu akan kita lebih jauh pelajari. Yang jelas saat ini kita harus mengenal tentang to be. That will be great. I will see you tomorrow. Okay, so this is the example of the conversation. Yeah. Okay. Okay. Now let's see about the exercise number one. My name is. Yeah, ini kita latihannya di sini. Ini. My name is Ali. My name is Ali, sama saja. Apakah laki perempuan itu kan sama saja, yang jelas kan cuma satu. Ya, kan gitu itu. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa yang mungkin harus dipahami tadi itu kita harus tahu pronoun. Pronoun tadi itu ada you, they, we, itu pasangannya dengan A, tapi kalau he, she, pasangannya dengan is, he, she, it, is, ya, kemudian I itu pasangannya dengan am, again. Misalkan ini, bagaimana ini, her name is Tari, her age is 20 years old, her job is a student, atau a fourth year student. Her height is 157 centimeters. Her weight is 45 kilograms. Yeah. So this is a, what does she look like? Nah, ini untuk menggambarkan seperti apa, nanti itu menggunakan kata sifat. Misalkan, she is thin but not too tall. Long black hair, big round eyes, small pointed nose. Ini adalah gambaran. Sehingga kita akan bicara lebih banyak tentang kata sifat yang menyifati untuk gambaran-gambaran itu. Oke? Okay? So, this is about to be. Now, you may see here, ada beberapa number. Kita harus mengenal nomor juga itu. Angka-angka harus mengenal. 157. 45. Nah, ini mungkin di PAUD itu kan harus paham ini. Jadi, angka itu mungkin yang hafalannya cuma sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Begitu belasan, itu tambah teen, kecuali 11, 12, ini lain perlu dihafalkan. Tapi kalau ini 13, kalau ini kan 1 teen kan nggak ada, 11, ya. 2 teen juga nggak ada, 12, tapi 2-nya kan 12. Cuma ini agak nyeleneh itu, 11, ya, 11. Tapi 12, itu ada 2-nya kok 2. Tapi lainnya nanti pakai teen, belasan itu. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, 20 ini kan ada 2 tuh. Terus ada T. T ini menunjukkan puluhan. 20 kan 2, 20. 30, 3, 30. Nanti begitu agak berhubung-hubungan itu. 30, 4, 40, 5, 50, 6, 60, 7, 70, 80, 90, 100. Sudah itu.
Nah ini kalau 21 tambahan kan 21, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Nah kalau 31 misalkan 31 32 33 34 35, begitu semua. Jadi berurutan gitu loh. Ini gampangannya untuk mengingat-ingat gitu loh. Sehingga gampang gitu. Lebih gampang daripada bahasa-bahasa yang lain. Gampang. Ya, nanti itu. Misalkan di sini. Hasan is 32 years old. Lina will be, harus bisa nih, berapa? 25 in August. You have to be at least, ini kan belasan, 17 years old. My mother is 53 years old. They have been married for 46 years. My younger sister is 5 years old. Ini, jadi angka-angka itu juga harus dipahami, dihafalkan. Sambil jalan juga sambil melihat kalimat-kalimatnya ini harus melihat. Mana ya makhluk tubi ya ini? Hasan is ini tubi. Terus my mother is also tubi. My younger sister is ya tubi. Kenapa kok is? Semua ini tunggal. My younger sister itu satu, my mother juga satu, Hasan juga satu. Loh kok tahu satu? Nah ini apa? Mother itu enggak ada S-nya. Sister ini juga enggak ada S-nya. Iya dah. Ini cirinya. Jadi kenapa harus satu? Itu menggunakan is, ya dah. Dan tahu cirinya kenapa dianggap satu karena enggak ada S-nya itu. Oke? Oke. Ini harus paham tentang angka-angka ya, angka-angka. Oke. Corey is 80 kilograms. Arif is 100 n. Nah, kalau ratusan tambah n antara ratusan dan puluhan, 100 n 76 centimeters tall. Biasanya 100 n. Ini 176 langsung juga bisa, tambah n juga bisa ya, ada cara begitu. Ada cara yang langsung, ada cara tambah n. Nah, mungkin nak langsung pak, pokoknya itu 100 and bukan n pak, 176 lebih gampang bagi saya. Ya nggak apa-apa, mana yang lebih gampang untuk kamu ya, nanti itu. Yang paling penting juga harus semakin paham ya, semakin understand gitu-gitu itu. Ini my name is Dola, I'm 30 years old. Nah coba kamu. My name is siapa kamu? Nah berapa umur? Ya begitu itu. Oke. Kita konsentrasi selanjutnya adalah berupa artikel atau mungkin bisa jadi adalah apa yang kata di depannya itu. I am a teacher. Ada a. Kenapa a? Seorang gitu. Loh kok ada e dan en pak ini pak? Nah ini nanti itu pola-pola itu nanti terkait dengan huruf depan ya. Bagaimana how to pronounce for the first verb ya. Bagaimana mengucapkan hurufnya itu. Jadi nanti ada misalkan pekerjaan teacher. Teacher itu kan te. Te ini kan huruf mati. Maka menggunakan e. E teacher. Mati. A nurse. Nurse itu N juga mati. Tapi kenapa kok dikasih E dan N Pak? Kok gak langsung I'm teacher? Nah ini untuk menunjukkan apakah nanti jamak apa tunggal. Teacher kan bisa tunggal, bisa jamak. Kalau jamak dikasih S. I'm teachers gak bisa, tapi I'm a teacher. Tapi kalau you are teachers itu bisa jamak. Makanya perlu ini namanya artikel kata sandang itu.
nyandangi supaya nanti kelihatan bagus ya kan gitu itu sandang. Oke, so what you do is actually ini jadi harus paham ini ada kata sandang a atau an untuk seorang gitu ya an untuk sebuah juga e ya kan gitu atau an yang menunjukkan e atau an ini adalah huruf pertamanya ya itu misalkan I am an unemployed an unemployed man misalkan begitu ya an itu kan nah a bukan merupakan huruf mati. Jadi kalau e setelah hidup kan mati. Tapi kalau en itu huruf hidup, n-nya itu mati, nah mesti hidup lagi, begitu ya. Apanya yang hidup dan mati? Nah itu menyangkut masalah bagaimana mengucapkan how to pronounce ya. How to pronounce itu ya. Oke. Makanya coba kita lihat ini. Ini adalah bagaimana yang terkait dengan jobs. Unemployed. Itu an unemployed. A housewife. A student. A retired man. A civil servant. A soldier. A farmer. A gardener. Nah ini. An employee. Karena ini huruf itu maka perlu an gitu ya a barber a makeup artist a tailor a mechanic an artist ya a designer an interpreter jadi selain pengucapannya juga harus paham itu ya jadi inilah merupakan bagaimana artikel en dihubungkan dengan job pekerjaan. Ini a reporter, a chef, a lecturer, a professor, a teacher, a lawyer, an architect, an accountant, a consultant, a doctor. A midwife, ya, yeah. A nurse, a researcher, a sailor, a driver, ya, yeah, itu. Pokoknya harus bisa membedakan, ya, intinya begitu. Nah, ini semua ini merupakan kata profesi dan automatically kalau kita sering baca ini nanti hafal atau niat dihafalkan. Caranya gimana Pak? Ya terserah kamu. Dihafalkan, ditulis lagi. Menulis itu juga cara untuk meraih bagaimana bisa cepat hafal. Menulis, terus ditempel di tembok sebelah kamu gitu. Ya itu juga lebih cepat gitu. Atau mungkin setelah buka ya sambil baca, sambil an unemployed, a housewife, ya, sambil dibaca begitu. Menghafalkan itu lebih cepat. Tapi membaca setiap saat ya cepat juga hafal ya. Terserah bagaimana caranya ya nanti itu. Oke, great. Ini latihan-latihannya. Ini ada apa ini? Disuruh menghubungkan. Menghubungkan antara apa ini? Gambar coba gambar-gambar berikut dan cocokkan dengan deskripsi yang tepat. Deskripsinya itu ini dah. Ini gambar-gambar kemudian ada ini loh. Gambar kemudian ada ya katakanlah sebutan pekerjaan. Misalkan ini yang mana ini gambarnya ini. Kalau ini farmer ini, mana farmer? Ada enggak farmer itu? Nah, ini yang J misalnya. Kemudian ini apa ini? Ini apa? Dokter yang mana itu dokter itu?
ini dakte ini dihubung-hubungkan dan itu sudah ada jawabannya ini le kan gampang ya tinggal membaca dan menghubungkan saja itu loh. Terus kita lanjut ya untuk bagaimana ini tadi kan kita sebutkan bahwa ada posesif ya posesif jadi ada he she it they you we kemudian I itu harus sebagai subjek. Nah, posesifnya bagaimana? Posesif. Ini coba lihat itu. Jadi ini adalah pronoun, ini adalah posesif. Posesif itu kepunyaan. Ya. Untuk apa ini? Nah, nanti kalau untuk menggambarkan sesuatu kita. Hidungku mancung. My nose is. Nah, pakai is, my nose. Kan nose-nya cuma satu, pointed, nah gitu itu. Kita tinggal milih itu. My hair is short. Jadi ada, ini kata sifat-sifat. Ini untuk penggambaran-penggambaran. Menggambarkan, ya, nanti itu. Jadi misalkan, my eyes are big, bisa big, besar, small, round itu bundar, small itu sipit, ya sipit. Ini, jadi my eyes atau your eyes atau your ears, ears kan dua ini, are small, big, masa pointed yang nggak ada itu, ears. Yes, kok masa pointed, mancung, enggak bisa, ya nanti itu. Jadi ini ada cuma suruh milih-milih saja. Ada big, short, ada long, curly, curly, kriwul, straight, lurus, pointed, small, big, high, itu untuk nose, mouth, small, wide, wide, small, wide. Nah, ini adalah untuk jadi kalau nose itu sifatnya, hair ini sifatnya, ears ini sifat-sifatnya, eyes itu ini sifat-sifatnya, eyes ya, eyes. Ini menyangkut masalah posesif. Jadi kalau I posesifnya my. My hair is ya gitu. Enggak boleh my terus is toh enggak boleh, harus ada kata bendanya. Posesif itu kepunyaan. Jadi ku, mu. Bukumu, bukuku, bukunya, nah, nya, mereka, ini adalah kepunyaan. Maka harus ada kata benda. Ya, ini namanya posesif, posesif adjektif nanti itu. Ya, posesif adjektif, kata sifat. Kalau ini pronoun, ini ya cuma ini pronounnya. Artinya apa? Bahwa pronoun itu nanti dipasangkan dengan to be-nya apa. Baru nanti itu kata sifat. Misalkan, my hair is short. Ya. Itu menggambarkan hair. Gitu. Tapi kalau height, tinggi, I'm tall. You are short. Ini size. Kalau size ini ukuran thin, fat. We are thin, they are fat, gitu. Age itu umur, bisa old, young. I'm old, you are young, gitu, bisa begitu. Ini bedanya antara ini pronoun, artinya subjek itu begini. Nah ini adalah possessive, ya. Okay. My eyes are round. Ini sama, I have round eyes. Jadi my eyes round ini dengan menggunakan have. Nah, have itu memiliki. Have itu artinya memiliki. Nah, kok enggak ada to be-nya, Pak? Nah, ini namanya kalimat bentuk kebiasaan nantinya itu ini. Jadi ada kalimat yang bersifat nominal kata benda, tapi juga ada yang kalimat
yang verbal, artinya itu kalimat yang mengandung kata kerja. Nah, have ini merupakan kata kerja. Ya, nanti itu. Kita sudah mulai ke sana, jadi jangan cuma to be saja yang kita punya itu. Kita harus sudah naik tangga lagi. Kita harus tahu tentang kalimat verbal. Ya, tetap nanti subjek predikatnya ini adalah kata kerja. Kalau tadi kan predikatnya to be ini kan. Tadi itu misalkan my eyes, subjek, a. Nah, ini kan to be, around, tidak predikat. Nah, sekarang I tambah have ini predikat. Around eyes sebagai objek. Ya, nanti itu. Kita sudah ke arah ke sana. Oke, coba ini. I have pointed ears. My eyes are small. Ini ada jawabannya itu. He is tall. She, nah ini kalau she is curly hair kan enggak cocok. Masa iya rambut yang kriwul? Enggak. Tapi she has, sudah pakai has. Perlu kata kerja. Ya. She has curly. Loh kok pakai has, Pak? Enggak have. Nah ini. Jadi kalau sudah punya sifat is itu, punya s itu, di mana-mana dibawa nanti itu. Walaupun ada have aja berubah menjadi has. Sama memiliki. Tapi karena si itu tubuhnya is, ada s-nya, maka harus ada s-nya di sini ini. Si has. Kalau enggak ada s-nya, nanti itu bisa ngelak itu. Ya, ngelaknya. Mau buka itu mah ngelak itu. My grandmother is old. Indra has. Kenapa has? Lah Indra itu satu. Lah I kan khusus tadi itu pakai am, I am tubuhnya kan, I have. Tapi kalau Indra is karena satu, ya itu diingat-ingat. Okay, so this is about kita sudah melangkah lebih jauh dengan kalimat verbalnya. Ini teka-teki sampean kerjakan sendiri. Itu. Misalkan apa ini? Ini down ke bawah dulu misalkan. A hair type. Upset of stride, loh, lawan daripada lurus ya, kriwul, curly, tulis ini, curly, ya curly tadi itu. Nah, curly itu kan A ini kan, maka lima kesini juga harus cocok itu, lima kesini. We use this to see, loh, ini kan A tadi, A ya, berarti ini Y dah, eyes, sampai sick ini. Ini kan pakai S ini, 6 ke bawah, dicari 6 ke bawah. Mana 6 ke bawah ini? Loh, enggak ada. 6 ke bawah, sudah hilang. Kok hilang, Pak? Sembuh, hilang. Oh, ini apa? 6 ke bawah, ini sudah jawabannya sudah ada. Tinggal sampai cocokkan saja. Ini tes formatif gampang. Nanti itu. My brother, ini Pak, masa M? My brother ya is gitu. Mr. Yanto pakai is straight hair. Salah, Mr. Yanto kok is straight hair. Ini masa Mr. Yanto rambut yang lurus? Bukan, tapi memiliki. Nah ini, kalimat verbal itu begitu itu. Mr. Yanto has straight hair. I, ya I am 39 years old. Rini is a student. His ears, ini jamak, ears-nya itu jamak. Kupingnya itu jamak, dua. Kalau dua berarti bukan pakai is, tapi menggunakan a. His ears are pointed. Kok enggak have, Pak? His ear memiliki, oh enggak bisa. Itu. Have itu. My aunt is, karena aunt. Lumai Pak, imai ini adalah kepunyaan, enggak ada hubungannya. Ini adalah an, artinya bibiku is 59 years old. Ya. My mouth, pakai is white. Kan enggak cocok, my mouth has, itu enggak cocok. My mouth is. Irma's hair, pakai is. Loh, hair itu kan banyak Pak rambutnya. Ini termasuk enggak bisa dihitung hair itu, maka
semua benda yang enggak bisa dihitung menggunakan to be is. Irma's hair is long. Dika, apa ini? Is an artist. Salma is tall. Nah, gitu kan? Nah, sudah, itu gampang. Oke. Okay. Now, let's continue finding out about others. Ini, jadi menemukan yang lain ini yang kita lakukan. Apanya? Jadi, Anda harus bisa menjelaskan diri sendiri kan tadi kan semua. Sekarang kita dengan orang lain, itu finding out about others yang lain itu gimana? Apanya yang lain? Ya bagaimana kita menanyakan, kita menemukan yang lain, ya. Bagaimana menggambarkan terutama, ya. Misalkan ini penggambaran. My name is Tony. I'm 24 years old. I'm a teacher. I'm 170 centimeter tall. And my weight is 60 kilograms. I have big round eyes. My hair is curly. My nose is wide. Ini menggambarkan diri sendiri. Ya, nanti itu diri sendiri kamu itu loh, digambarkan itu. Ya, maka kita akan finding out about others. Supaya bisa menggambarkan, ya ditanya, namamu siapa? Nah, gitu kan? Yeah. What's your name? My name is Tony. Nah, ini harus ada pertanyaan begini supaya bisa menggambarkan. How old are you? Berapa umurmu? What do you do? What is your job? I'm a teacher. Ini jawabannya untuk menanyakan pekerjaan. Menanyakan tinggi. What is your height? How tall are you? Ini kan begitu. Untuk menanyakan tinggi. What is your weight? What do you look like? Ini untuk menanyakan ciri-ciri fisik ini. What do you look like? I have big round eyes. My hair is curly. My nose is wide. Ini. Jadi supaya bisa menggambarkan orang lain, sampean perlu tahu bagaimana menanyakan tentang apa yang ingin kamu ketahui gambarannya itu. Maka latihannya adalah kalau my name is Harto, what's your name? Nah ini, kalau ini apa? What is your weight? How old are you? I'm 13 years old. What do you do? I'm a nurse. What do you look like? I have long curly hair. How tall are you? Atau what is your height? I'm 165 centimeter tall. Baru nanti itu digambarkan. Ya. Nah, ini yang terjadi adalah kalau ada gini ini biasanya kita punya CD ya, CD-CD itu. Okay, good. Okay. I have, you have, we have. Ini adalah yang terkait dengan langkah tadi itu. Kita harus tahu bahwa ada kalimat verbal ya, kalimat verbal itu. Oke. Okay. Nah, apa yang sebenarnya kita lakukan? Misalkan pertanyaan ini ya, pernyataan. My name is Bambang. Nah, kita bisa menceritakan. Ikan namamu, namaku Bambang. Terus kita bisa mengubah my menjadi orang ketiga. His name is Bambang. I am 20 years old. Menjadi he. Jadi pokoknya I itu ganti he. He is 20 years old. Diganti semua. Pokoknya bisa gonta-ganti lah intinya gitu. Apa yang digonta-ganti? Pronoun-nya digonta-ganti. Ya. Pronoun itu harus digonta-ganti. Oke. So far, nanti itu kita lakukan terus. Apa pemahaman misalkan untuk exercise 2, latihan 2 ini. Kita lihat. Ini bisa didengar kalau punya. Ada nggak ya?
apa itu CD-nya itu. Hi, my name is Susan and I'm 26 years old. I am an architect. I have a wide mouth and my hair is long and straight. I also have small eyes. I'm 164 centimeter tall. Ini menggambarkan. My name is Susan. Karena Susan itu perempuan, maka kalau buat pertanyaan, what is her name? Her name is Susan. Terus ini I'm 26 years old ya. Ini tentu menanyakan apa? Umur. How old is she? Ya, gitu kan. How old is she? Ya, nanti itu begitu. I'm 26 years old. I'm an architect. Ini kan sebuah pekerjaan. Pertanyaan apa? What does he do? Ya, kalau menggunakan he, kalau sih, what does he do? Kalau sih semuanya. Ya, what does he do? I have a wide mouth and my hair is long and straight. Pertanyaannya apa? Ah, apa kira-kira? How does she look like? Gitu, seperti apa ciri-cirinya? I also have small eyes. I also have small eyes, ini gambaran semua, small, straight, long, gitu kan, gitu. I am 164 centimeter tall, berarti how tall is she, gitu ya. Oke, okay, itu, kalau kita mengubah-ubah, gitu kan, itu. Ini, intinya kita harus bisa menggambarkan, menceritakan kembali, dari misalkan, hi, I'm Ken, ini diubah menjadi hi. Terus, his name is Ken. Gitu. He is, kalau buat he kan, 20 years old. He is a student. He has straight black hair. His eyes are big and his nose is small. He is 160 centimeter tall, ya, itu. Ini ada jawaban-jawabannya. Nah, kamu disuruh menggambarkan ini. She has short black hair, her eyes are small, and her nose is small. She has big beautiful smile. Nah, ini apa? Ah, he has white hair. Ya. His eyes are round and big. She has brengos, itu mustache. Mustache dibuka kalau anu brengos itu apa ya? Brengos itu. Kalau bahasa Jawa yang enggak ada. Yang ada adalah kumis. Kumis bahasa Inggrisnya apa? Dicari di kamus. Kamus itu kuncinya di kamus itu. Tapi harus tahu, jangan dicari brengos, tapi kumis, ya itu, mustache nanti kan, gitu itu. Oke, semua itu menggambarkan. Nah, ini bisa contoh-contoh nih menggambarkan. Mana yang nomor dua tadi ya? Ah, mana? Mana tadi itu? Ini mungkin ya, mouth is small. Mana yang punya mustache? Oke. Itu menggambarkan. Oke. Okay. You almost have this one, menggambarkan semuanya. Oke. Okay. Pokoknya bisa tahu bagaimana menanyakan ya, nanti itu. Menanyakan bagaimana. Oke. Okay. Now, let's have the following one. This is family relationship. Nah, bagaimana ini? Hubungan kekeluargaan itu. Ini kan, kalau mungkin ini terkait dengan apa, ada my family, ada my extended family, ini yang sudah pernah dibicarakan. Ya, kita menggunakan simple present atau present continuous, ya itu. Oke, my family, yang namanya keluarga, itu father, mother and children, itu.
extended family, nah, nanti bisa ke atas. Jadi ada yang ke atas itu maksudnya, jadi ada yang grandfather, grandmother, grandfather, atau bisa great grandfather, great grandmother, itu extended. Kalau ke bawah ya grandchildren, itu cucu, atau great grandchildren, itu cicit, nah, itu kan di situ itu. Sama nanti menggambarkan tentang keluarga, tapi kan ini contohnya gambaran keluarga. My name is Susi Ratu Susastro. Bagas Jaya Susan Susastro is my father's name. His wife, my mother, is Ayu Ajeng Susastro. I have two children. Bagas Radia Susastro and Ninta Susastro. Susastro ini family name ya, family, nama keluarga dipakai terus kan gitu. Nama keluarga biasanya yang laki-laki ya yang dipakai itu. Laki. Jadi, we are happy family. Ah, to be kan gitu. Bogor is my hometown, ada is Bogor ya. My grandparents, grandparents kan S ini, artinya grandparents, parents itu adalah orang tua, berarti kakek nenek. From my father and mother are in the other cities. My grandparents from father live in Sukabumi. Nah, which is about 60 kilometers to the south of Bogor vicinity. Ini sudah mulai ada kalimat kompleks tuh, which is itu. My grandparents from my mother are a little further. Further itu lebih sedikit lebih jauh. They live in Yogyakarta. Yogyakarta is in Central Java, while Bogor is in West Java. Ini adalah bacaan tentang keluarga. Nah, untuk muji apakah kamu paham apa enggak tentang bacaan, itu ada pertanyaan yang terkait dengan information question. Pertanyaan informasi, menggunakan informasi. Where does Susi Ratna Susastro live? Di mana ini tinggalnya ini? Nah, biasanya ya langsung di mana kira-kira? Di we are a happy family. Bogor is my hometown. Hometown itu ya kota kelahirannya itu di ini ya. Di Bogor itu gitu. Oke. Okay. Ini kan grandparents tadi itu ada Sukabumi, tapi yang dari ayah itu tinggal di mana? Di Yogyakarta. Jadi, where does Susi Ratu Susastro live? Ya, di mana tinggalnya? Di mana? Ini. Anaknya, we have Bogor is my hometown. Hometown, Bogor. What is her brother's name? Siapa? Siapa nama saudara laki-lakinya? Ya, laki-lakinya siapa? Punya apa itu? Ya, I have ini two children, okay, brother, okay. Maksudnya di sini adalah what is her brother's name? Her brother itu sini. Jadi mestinya itu his wife ini. I have two children. Ini mestinya gini. Ini berarti kan Susi Ratu Susastro. Anaknya ini, tapi I have two children, dia punya anak, Bagas dan Ninta. Tetapi siapa ya nama daripada saudara laki-lakinya? Nah itu kan, siapa namanya? Oke, okay. Nah ini rupanya ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa jadi nggak terjawab. Where do her father's parents live? Nah, ini dari parentsnya itu ada tinggal di
Sukabumi dan ini Yogyakarta. In Sukabumi and Yogyakarta. How far are the grandparents from her mother? Seberapa jauh? How far? Berapa? 60 kilometers. What is the name of the city where her father's parents live? The name is Yogyakarta tadi itu. Ini yang kelihatannya what is her brother's name ini Mas Yan ya. Saya mencari itu. PR sampean ya. Oke. Okay. Oke, okay, jadi itu artinya ada cerita tentang keluarga kemudian kamu harus bisa menjawab, gitu kan gitu itu. Oke, okay, ini tentang present simple tense. Artinya kalimat bentuk kebiasaan. Kalimat itu bisa didasarkan kepada bentuk kegiatannya. Ada bentuk kegiatan yang sedang terjadi itu continuous, ada yang biasa terjadi itu simple. Ada yang telah terjadi itu perfect. Ada juga telah dan sedang, perfect continuous. Ada empat itu bentuk kegiatan. Nah ini kebetulan kita simple, tapi kok present? Present itu dasarnya dengan waktunya. Waktu itu ada yang sekarang itu namanya present, lampau itu past, kalau akan datang namanya future, ditambah satu lagi. Ada future tapi past, past future gitu kan? Oke. Nah kita bicara tentang itu, caranya bagaimana? Yang membuat kalimat subjek langsung kata kerja. Kalau orang ketiga tetap tambah is ini, likes and us ya, oke. Put the verb in the bracket into the correct form. Waiter boils, tambah s, kenapa? Ini simple present. Waiter boils at 100 degree centigrade. Josh, ini kalau bentuk negatif tambah apa ini? Yang semula nanti ada do, ada does. Jadi kalau do itu adalah bentuk negatifnya. Sebelum menambah not itu ada tambahannya, yaitu tambah do, tambahan itu. Tapi kalau orang ketiga kan ada s tetap ngeses itu. Harus ada s-nya itu, kalau enggak ada kan ngelak itu kan gitu itu. Ngelak itu kalau sendiri tapi enggak ada s-nya. Sehingga kalau Josh ini mestinya do tambah s, does not go to the cinema. Tapi kalau ini, waiter does not boil, kalau dibuat bentuk negatif itu. Kalau to be ya gampang, langsung is not, am not, are not. Nah ini, masa nanti likes not ya nggak bisa. Go not ya nggak bisa. Harus ditambah dengan pembantu. Kalau pembantunya do, kalau yang tunggal tetap ada S-nya itu nggak bisa hilang. Ini pertanyaan tuh, you smoke a cigar. Nah, kalau membuat sebuah pertanyaan ya itu, do atau does-nya di depan. Ya, do, does-nya atau di depan. Oke, coba ini, apa ya. Kan ini oke okay. Misalkan ini ya oke okay. Jadi kalimat ini kan ada subjek nah setelah itu ditambah semacam predikat langsung kata kerja kan predikat itu subjek langsung predikat nah ini ya predikat itu bisa jadi ini nanti itu adalah predikat ya, predikat. Nah, predikat ini namanya kalimat verbal, ini harus kata kerja gitu loh. Ya. Misalkan nanti itu ada kata ku. Ku ya, nah, ini kan. Oh, ku. Ini susah nih saya kalau menulis ini. Nanti harus ada alat aplikasi. Sehingga kalau ini misalkan gampang atau mungkin yang gampang ya he. Ah, itu ya.
Nah, karena he itu tubuhnya is, maka is ini tetap, ini ada is dah. Nah, ini nanti itu akan selalu ke sini, menjadi ke sini. He goes, ya, he goes. Nah, kalau bentuk negatif, itu harus tambah do. Yang di sini tadi itu, S tadi itu, Gus tadi, pindah ke sini, ya, menjadi does. He does not. Kalau pertanyaan, gitu, ini nanti itu, does tadi itu kan does, ya. Ini ditaruh di depan, ini sudah apakah, ya gini. Ya, nanti itu. Sehingga does he go, S-nya hilang. Sehingga Josh does not go to the cinema. Tapi kalau yang ini, do you smoke a cigar? Why don't you get a job? I play the piano. I do not drive a car. What do you do? Where does your teacher come from? Kok does Pak Yor? Ya itu teacher, gurunya satu, maka pakai does. What time does the bank open in Bogor? How many languages do you speak? Ya, ini untuk latihan satu yang ke arah simple present tense. Ini kita harus tahu tentang simple present tense itu adalah sebuah kalimat yang menyatakan kebiasaan sehari-hari di waktu sekarang. Ya, misalnya ini, he walks to work. He does not walk to work. S-nya hilang karena di sini. Nah, ini berubah di sini ya, S-nya itu. Oke. Okay. I do it. Kalau bentuk negatif, I do not do it well. They try to understand. They do not try to understand. Nah, baru ini it tastes. Ini pakai do tambah S ini. Ini akan enggak hilang. Sehingga menggunakan it does not taste good. They do not play football. She does not feel well. Sebab negatif ya. You must not. Nah ini naik tangga lagi ini. Ini ada must. Ini kalimat modal. Ini kalau ada must, will, itu future nanti ya. Itu tinggal tambah no. Gitu. Nah ini kembali ke sebelumnya bentuk nominal tadi, I'm not right. Nah, she has ini, she does not, has kembali have, she does not have a brother. Terus, he cannot read English. Cannot, must, ini termasuk bagian daripada model. Model itu, apa model itu? Ciri khas untuk bentuk future, ya, gitu. Ini suruh buat pertanyaan ini. Ya, kan tadi ada do atau does kan. Kalau satu ya does. That planet moves around the sun. Does the planet move around the sun? Ini. Does the car break down? Does the last train leave at midnight? Nah, kali ini they, jangan pakai does. Ini loh supitnya nggak ada anu. Ini kan nggak ada S-nya ini. Nggak ada S-nya lah. Sehingga, do they pick the apples in October? Nah ini kalau ini ada, S-nya pakai does. Does she spend all her money on clothes? Ini, do you know the answer? Yang ini. Does he have breakfast quickly? Ini. Does Jack love jail? Oke, yang ini. Do some children like sweets? Nah, itu. Ini. Does this stove heat the water? Nah, inilah yang itu. Ini bentuk pertanyaan, yang atas itu bentuk negatif. Ini latihan-latihan ya, nanti itu. Nah, ini kan nanti kamu harus bisa menceritakan keluargamu, ya, keluarga, my family, keluarga kita. Ini, bercerita.
Contohnya gimana ini? My name Suzanne, I'm married. My husband is called Irfan. Ya, dipanggil Irfan. We have two children. Our daughter is called Jenny and our son is called Rias. Ini bentuk deskripsi menggambarkan keluarga. Daughter itu anak perempuan, kalau son anak laki-laki, diingat-ingat gitu. Itu banyak kata-kata yang anu itu, kosakata yang harus diingat-ingat di atas itu ya. Ini harus paham. Satu-satu mulai dibuka kamusnya itu. Kemudian dihafalkan. Kalau enggak gitu gimana? Semakin lama semakin jauh jalannya, kita enggak ngerti kata-katanya, susah juga itu memahami. Ya, nanti. Who is Irfan? Siapa Irfan itu? Maka gitu itu. Ini berarti her husband. Ya, her husband. Susan's husband. Koma S ini sama saja dengan kepunyaan. Her husband. Ya, gitu itu. Susan's son is siapa sonnya? Rian. Cuma itu pemahaman ya nanti itu. Itu dikerjakan sendiri ya nanti itu. Nah itu kalau pendek Pak. Nah, kalau sudah panjang semacam ini kan pemahamannya juga semakin panjang. Semakin kompleks dari paham. Tapi kalau kata-katanya paham kan juga paham nanti itu. Ya tapi hubungannya dengan ngajar di TK apa Pak? Loh ini untuk sampean sendiri. Untuk gurunya harus paham ini. Sebelum memahamkan anak-anak. Supaya nanti pede begitu loh maunya. Artinya apa? Ya punya kosa kata yang banyak. Enggak cuma kosa kata banyak, tapi pengucapannya juga yang sesuai gitu loh, yang sesuai. Ya nanti itu. Tuh, ya nanti itu. My extended family. Nah ini sama. Jadi untuk extended keluarga besar. Gak cuma father, mother, children, tapi ditambahi ini kan beberapa. Ini maunya begitu gitu loh. Ditambahi grandfather, grandchildren. Jadi kakek, nenek, dan cucu. Ini my family tree. Itu seperti anu kan gitu itu. Nah coba ini extended family ada my relative. Relative itu kerabat, relationship itu hubungannya dengan saya. Kalau male laki-laki itu ini ada grandfather, uncle, nephew, grandson, great grandfather, father-in-law, brother-in-law, ex-husband, half brother, ini kan? Coba itu. Stepfather, stepson, ini yang laki-laki. Lah kalau perempuan gimana? Grandmother. Nah kalau kita nggak menyebut father atau mother, laki atau perempuan, ya grandparents. Karena parents itu adalah orang tua. Jadi grandparent ada grandfather, grandmother. Kalau uncle an ya sendiri-sendiri. Tapi ini cousin saudara sepupu. Saudara sepupu ya saudara sekentol. Sekentol. Ini laki-laki ada nephew, niece. Ini adalah keponakan perempuan. Gitu loh. Hubungannya dengan saya apa? Gitu loh. Itu anaknya ini. Ini anaknya. Nah ini anaknya An. Ya, apa itu? An ya? Ada An kan? Anaknya Anil, uncle, nephew, niece, niece itu gini, anak-anaknya itu. Anak-anaknya itu maka anaknya bibi itu kan saudara sepupu. Nah kalau granddaughter ini cucu perempuan, kalau ingin menyebut cucu saja grandchild, ini yang lebih umum gitu, enggak menyebut laki-laki dan perempuan. Ya itu. Great grandfather, great grandmother, ini parents of my grandparents. Artinya kita punya kakek, nenek. Nah, ini orang tuanya kakek, nenek. Apa itu? Ya, nanti itu. Mbah-mbah gitu. Father-in-law, mother-in-law.
ini mertua, mertua laki, mertua perempuan. Brother-in-law, sister-in-law, ini saudara ipar, ya. Ipar laki, ipar perempuan. Ex-husband, nah ex-husband itu. Bekas ini, bekas suami. Ex-wife, bekas is istri, karena divorce itu. Half brother, half sister. Nah ini jadi separuh half brother atau half sister separuh. Artinya apa? Ketika katakanlah yang father membawa anak, mother membawa anak, kan gitu. Jadi ini half brother, half sister. Step parents itu step itu tiri, jadi orang tua tiri. Step father itu ayah tiri, step mother ibu tiri. Step child ya anak tiri, gitu. Anak laki-laki itu anak. Step daughter anak laki-laki perempuan. Itu adalah sebutan-sebutan untuk extended family ya. Nanti itu ini ada present continuous ini yang mungkin bisa dipelajari lebih jauh itu. Ya, ini. Jadi apa yang ada adalah kita ditunjukkan tentang kalimat continuous itu yang bentuknya sedang terjadi. Kalau ini biasa terjadi, kalau biasa menggunakan do, tapi kalau continuous sedang terjadi, ini menggunakan ing ini, verb ing ini cirinya itu tambah ini. Are you working now? Karena ing maka harus ada to be, gitu ya cirinya ya. Do you work every Saturday afternoon? Nah, ya. Keterangan waktu menentukan. Jadi ini kalimat yang menyatakan kegiatan yang sedang dilakukan. Maka bentuk daripada keterangan waktu now sekarang. Kalau yang ini adalah kalimat yang biasa dilakukan, misalkan every setiap tadi itu, every Saturday, every day, every week, every. Kalau ini now, right now. Kalau nggak usah keterangan waktu pak, ya pokoknya ada to be kemudian ada ing, ini berarti sedang. Ya, ini yang menunjukkan waktu is ini, is kan sekarang. The water is boiling. Nah, ini sedang mendidih. Water boils at ini 100 degrees centigrade. He is living in a friend's flat at the moment. Ini sedang, ini biasa ya. Ini menyatakan begitu. Ya, oke. Dipelajari lebih jauh nanti itu kan. Nah, itu ini ada tempat-tempat yang kosong itu. Okay, so is there any question? Kalau live streaming nggak ada question itu, tapi bisa dicatat itu kalau kamu nanti itu ingin bertanya ya nanti itu. Yang paling nggak kita sudah melakukan di modul ini, okay? Mungkin yang harus dipahami lebih jauh adalah yang tadi itu ada preposition. Preposition itu adalah kata depan. Ya, jadi ada artikel itu kata sandang, kata preposition itu kata depan. Dia tinggal di Surabaya. Apa tinggal di Surabaya itu? Misalkan he. Oke, okay. Apa he ya, lives, apa, aku gak bisa gitu ya, oh, ah, itu apa S, he lives. Nah, saya kepengen anu, ini kalau Surabaya itu kan besar, Surabaya ya. Gak bisa ya, bagus tulisan pakai mouse itu gak bisa, mau tanda tangan aja pakai mouse susah. Oke, ya kurangan. Ini he live in
in, pakai in. Jadi kalau di tempat yang besar seperti Surabaya itu adalah he live in Surabaya. Nah, kalau ditunjukkan jalan Ayani misalkan, maka enggak in, tapi bukan he live in jalan Ayani, tapi pakai on. Itu yang lebih. Lebih spesifik. Tapi juga jalan Ayani kan panjang sekali. Nomor berapa? Maka ini pakai at. Iya, paham ya ini. Ini namanya preposition. Oke. Okay. In itu yang luas. On itu di dalamnya. At itu lebih kecil. Yeah. I live in Surabaya. I live on Jalan Ayani. I live at Jalan Ayani number 20. Surabaya, lebih lengkap ya nanti itu. Itu juga perlu diingat-ingat. Okay. So that is our meeting for live streaming this evening. So thank you very much for your participation. And I will also put in the YouTube, so you may always read and read and read. Okay, thank you. Thank you very much. Be happy and keep yourself healthy. Thank you. I'll close by reciting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye, everybody. Have a nice fasting break. Thank you. Goodbye.